Hey guys, what's up? High Play Gaming di sini bersama gue Diego Gurnita. Mungkin kalian nggak familiar dengan game Age of Wushu yang dipublish oleh Gamesco. Brandnya pun juga sama, Martial Arts juga. Beda dengan game ini masih bisa lo akal-akalin bikin ID-nya dan no IP block ya, kecuali terganggu oleh bahasa. Tapi pada intinya kalian yang milih mau main apa dan it's okay. Dan game ini juga free to play, so langsung aja kita lihat karakternya. Alright, kita udah di loading karakternya. Biasanya kalau di game-game school itu sebelum kalian mau milih profesinya, kalian harus ikutin quest dulu, terus baru kalian bisa milih mau kelas apa yang kalian pilih. Cuman kalau di Lightblade Online ini kalian bisa langsung milih mau kelas apa. Kelasnya terdiri dari 7. Cuman di sini nggak ada Shaolin. Kalau di Age of Wushu game school itu ada. Secara game ini unggul dari grafik ya, dan meskipun emang nggak jauh dari Age of Wushu, cuman grafiknya bagus. So karakternya di sini gender lock, ada cewek sama cowok. Terkecuali untuk Tian Xiang atau di Age of Wushu itu Emei, itu khusus buat cewek. Ya iyalah. Dan pemodifikasian karakternya juga tinggal kalian edit segimana sesuka kalian dan senyaman pun kalian juga. Pada awal kalian main permainan ini, kalian masuk ke tempat ya, tutorial gitu ya, tapi kalian juga ngelakuin quest. Dan juga questnya ini nyambung terus, nggak tahu kapan habisnya. Cuma ada side questnya juga, tapi yang penting itu adalah side questnya, karena biasanya XP-nya gede. Dan kalau kalian sering quest maupun story quest ataupun side quest, itu nanti kalian bakal kebuka quest-quest yang lebih susah. Jadi quest di sini itu ngelink terus, ngechain. Dan game ini mungkin isinya rata-rata orang Cina, dan nggak tahu juga mungkin ada orang Indonesia kali di antara ini semua. Salah satu questnya mungkin ada yang drama ya, kalian ngomong sama NPC itu tiba-tiba pindah dimensi gitu, terus kalian juga disuruh ngejit musuh. Dan kalian bisa ubah kontrolnya. Mode pertama itu ngeklik pakai mouse, terus sama 123 buat skill. Terus mode kedua itu WASD buat jalan, terus bisa ngeklik pakai mouse juga, terus 123 buat skill. Satunya lagi WASD buat jalan, skill pakai 123, terus bisa gunain mouse kalian buat ngeliat sekitar kalian.
Dan ping yang gue dapet ini adalah 208, dan 208 itu pingnya menurut gue lancar banget, lo masih bisa ngindar dan lo gunain skillnya tuh juga masih lancar dan gak terlalu bermasalah. Alright guys, cukup sekian yang bisa gue kasih tahu tentang review Moonlight Blade Online. Dan game ini didevelop serta dipublish oleh Tencent Games, developer yang sama yang ngeluarin Monster Hunter Online. Dan maaf kalau misalnya ada kekurangan karena kontennya itu banyak banget, jadi gue gak bisa jelasin satu-satu. Itu biar gimana kalian eksplorasi aja nanti kalau kalian pengen main game ini. Kalau kalian pengen coba game ini, buat pembuatan ID-nya itu ada referensi di Google. Kalian juga harus usaha, ya gue juga usaha. Kalau gue bisa, kenapa kalian enggak? Dan juga kalau kalian suka video gue, hit like-nya, mohon banget. Dan juga kalau kalian pengen subscribe, subscribe di bawah ini. Dan sampai jumpa pada video gue yang selanjutnya. Dan gue akan selalu update video terus. Dan see you next time.